jam 4:30 ya kan. Hari ini kita lagi mau rekaman syuting MV buat lagu Naik Gaji Bos. Kita hari ini lagi di salah satu venue ya di Tangerang. Pokoknya ini tuh suasananya kantor banget sesuai sama MV kita tentang naik gaji buat kalian karyawan-karyawan. Pokoknya kalian wajib banget ikutin keseruannya. Jadi sekarang kita lagi melamar kerja karena kita butuh kerja. Oke. Adegan roaming lamar kerja. Ya sebenarnya saya juga. Apalagi di DAP. Itu sepatu sepatunya jebol, mengap. Kasian, mendarah daging natural. Natural sekali. Kayak miskinnya dapat gitu. Tuh lagi jalan tuh lagi syuting, bisa dikelihatanin enggak tuh? Mukanya dapat banget enggak tuh? Rob, sepatu lo. Tuh lihat. Yoi. Ini butuh naik gaji beneran. Totalitas banget ya? Gak ada duit beli batu. Halo Sobat Musik, selamat datang di Indo Musik Vlog. Emang ini Indo Musik Vlog? Ini Indo Musik Vlog bukan tuh? Gila. Selamat datang di Behind the Scene Naik Gaji Bos. Oh iya. Kirim video ini ke video MV-nya maksudnya ke bos-bos lo. Ya paling kalau gak naik gaji ya PHK. Baju. Ini kita habis. Kayaknya yang megang kamera kurang pelukan. Kita habis adegan ini hujan-hujanan ya, lumayan sih. Kebetulan gue dari pagi berumah di Indonesia, jadi seru banget lah, pokoknya ikutin terus. Sekarang kita lagi bikin scene kalau kita nih lagi demam, menggigil, sakit-sakitan ya. Gara-gara nunggu interview. Iya, di sini kita beda-beda semua. Dede dia koyoan, ya kan? Rara tadi bersin-bersin. Bersin-bersin, dia bersin-bersin. Romi dia kayak ini, orang tua, pakai itu, flu ya. Kalau gua sebat terbuat. Gua sebat terbuat. Itu. Ini kita lagi di sini tuh ya. Kalau misalnya kalian mau lihat scene yang aslinya, kan jadinya kayak gini nih. Tuh. Nah, tapi behind the scene-nya itu kocak banget sebenarnya deh. Coba deh, kocaknya gimana? Kocak. Nih, cuplikannya di sini nih. Nih kan? Kocak kan? Masih kurang jelas. Nih, di sini nih. Gua ulang. Nih, hilang ya. Dah. Oke. Okay. Teman-teman jangan lupa nonton video klipnya langsung di YouTube channelnya Pulau Sepak. Acuan Entertainment. Acuan Entertainment. Entertainment.
gue lagi jadi gue, jadi bos. Yes, gue lagi jadi bos untuk syuting naik gaji bos. Yang which is seharusnya part gue ini gak ada, tapi tiba-tiba jadi ada. Dan ditunggu aja bagian gue. Karena gue sendiri gak nyangka ternyata gue kalau diginiin ini jadi bos banget ya. Eh lu diem lu. Oke, kembali ke laptop. Ini gue sebagai lead gitaris, jadi nanti gue solo-solo. Gue juga nggak tahu kenapa gue disuruh duduk sini tuh. Power rock and roll gitu gayanya ceritanya ya kan. Stay tune, nonton nanti. Ngerti dong, kantornya lagi sulit. Karyawan ngerti dong. Sekarang adalah scene ngeband, jadi bisa dilihat ya ada keyboard, ada bass, ada gitar. Iya ada mic. Ya pokoknya ini sekarang adalah scene ngeband, karena dari tadi udah scene yang kayak nyeritain alur cerita. Nah sekarang kita lebih ke musikalnya, performance-nya gitu ya. Tadi itu naratif ya, sekarang performance. Iya, tadi naratif sekarang performance. Mau tau gimana keseruannya, pantengin terus. Gak ada, belum ada. Oh belum. Okay. Tapi buat yang nonton MV-nya, udah rilis ya. Di pojok kiri atas, bukan atas, sorry. Nah, nanti ada putih-putih shoot gitu ya. Ya, hilang lah. Thank you. Sekarang kita lagi mau shoot scene yang terakhir. Jadi di sini kita kayak ngeband gitu, tapi kita sama sekumpulan sama karyawan-karyawan yang pengen naik gaji ya. Karena karyawan-karyawan ini gajinya kurang semua. Iya, dan itu bukan lu ya? Nggak, makanya lagu ini tuh khusus. Karyawan ini kami semua, dan mungkin kamu kalian yang menonton juga mau siap guys. Bos naik gaji dong, gajinya cuma tinggi dong. Itu tadi scene yang terakhir, scene yang pertama tapi direkam terakhir. Gokil nih. Ini udah malam. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat. Gua habis ini take. Kita tadi dari jam 6 sampai jam 20.46 sekarang. Gokil nih, Bro. Oke. Okay? Gua take dulu ya. Gaji dong bos, naik gaji.
semua, ini gue Derian sebagai produser dari tim video MV ini. Dan gue Nadia sebagai sutradara. Kesan-pesan kita buat MV ini adalah sejujurnya luar biasa ya lagunya dan lain sebagainya, karena sangat menggambarkan kondisi hati para pekerja seperti kami yang cukup butuh untuk dinaikkan gaji-gajinya ya. Ya betul, terus semua lirik lagunya juga jujur sekali ya, jadi merasa relate banget. Kita thank you banget buat Acuan dan buat EMT udah dikasih kesempatan buat mengerjakan video ini, semoga hasilnya luar biasa bagus. Thank you. Oke, akhirnya selesai single pertama official Indo Music Team berjudul Naik Gaji Bos. Dimana proyek ini sebenarnya udah ditunda dari 2018 atau 2019. Waktu itu David Josade, Kibrel, yang which is adiknya, ngontek gue, "Bong, ini ada lagu bagus banget," dan gue waktu itu rekam. Tapi waktu itu gue baru mulai bikin Indo Musikgram, yang which is waktu itu udah meng-hire orang, jadi gue kayak gak dapet feelnya gitu, nyanyi berkali-kali kayak, "Ini kenapa gue nyanyi Naik Gaji Bos ya? Siapa bosnya?" gitu. Gue gak kebayang in mind, dan akhirnya gue kayak, "Guys, gue minta tolong hold dulu ya sampai gue nemu apa." Dan waktu itu gue pitch ke beberapa orang, bayangin tuh 3 tahun, hampir 3 tahun atau mungkin lebih ya, gue mesti track ulang. Tapi intinya akhirnya di tahun 2021 ini, di penghujung tahun, MV ini akhirnya selesai juga, dan gue seneng yang menyanyikannya dan mengaransemen itu adalah orang-orang yang juga udah gue lihat juga perkembangannya dari awal di Indo Musikgram sampai sekarang. So, semoga hasilnya bagus. Naik gaji dong, gajinya cuma dikit. Karyawan ganti dong, kantornya lagi sulit. Naik gaji dong, yuk jangan pelit. Kami juga sulit. Bos naik gaji dong. Ya udahlah, gue naikin.